Maaf, Bu. Rini sudah tiada. Mau nanya sama lo, nyak denger-denger dari tetangga, katanya lo ajak anak laki main kemari. Bener kagak tuh? Kagak benernya. Tetangga didengerin, ada apaan sih nyak? Lo jangan bohongin nyak deh. Eh, Rini, lo sekarang kan udah jadi anak perawan, bukan anak kecil lagi yang bebas main sama anak laki. Yaelah nyak, Rini tuh udah main sama anak laki dari dulu. Ya kenapa sih nyak? Ribet banget. Iya, nyak tahu lo berteman sama anak laki. Tapi kalau lu ajak anak laki ke rumah, itu kagak baik, kagak bener. Itu dilarang sama agama. Susah ya ngomong sama lu ya. Begini aja deh ya, kalau lu masih ajak anak laki main kemari, nyak bakalan marah sama lu, sakit hati sama lu, tau kagak? Iya, iya. Udah, hari ini mau pergi dulu ya. Mau kemana lu? Cari udah segar. Ya, dah. Rini, mau kemana? Astagfirullahaladzim. Kalau dibilangin orang tua, lawan melulu. Emang nyokap lo ngomong apaan sih? Ya gitu deh, pokoknya
gue kagak boleh lagi ngajak lo berdua ke rumah. Itu katanya gue tuh. Ya, bener sih, nama juga orang tua. Takut kali anaknya kenapa-napa. Gue cuma heran aja. Padahal kan kita kagak ngapa-ngapain di rumah. Heran deh, kenapa sih gue mesti dilarang main sama cowok? Dia mencari lo laki kali. Iya, anaknya sekarang udah perawan. Mau dikawinin kali lo? Siapa juga yang mau kawin? Lo kali. Siapa tahu lo mau dikawinin sama anak orang kaya. Ya kan, Sul? Iya. Ngomongin apa sih lo, Pade? Gue emang tomboy. Tapi kan gue kagak pernah ngakuin yang kagak bener. Emangnya gue kayak cewek-cewek tentil gitu apa ya? Kagak kan? Udah, mendingan lo turutin aja apa katanya lo. Iya, daripada ntar lo kayak pemain gundang jadi patung, mending lo turutin. Emangnya jadi anak tomboy itu dilarang agama apa? Dilarang sih kagak. Cuma menurut gue, yang namanya cewek, pantesnya bergaya kayak anak cewek dong. Kan gue udah pernah coba dulu, tapi ya tetap aja kagak pantes. Yang gaya gue ya begini. Lo gak ikhlas kali nyobanya. Iya, orang kajol di film Kuci-Kuci Hotahe aja bisa. Masa lo kagak? Kajol, kajol, apaan sih lo? Assalamualaikum. Ya Allah, nya, kenapa sih ngelamun aja? Kayak duit pensiunan kagak keluar 5 tahun aja, nya. Nya lagi bingung mikirin adek lo. Emangnya kenapa lagi dia? Apanya dipanggil sekolah lagi gara-gara dia bandel? Kagak. Nya kagak tahu kelakuannya tuh. Kalau dibilangin susah. Nya lagi mikirin nih, apa dia yang bandel, apa nya yang ketinggalan zaman? Ya iyalah, nya. Namanya juga ABG. Kali aja dia lagi puber. Tapi kayaknya khawatir sama kelakuan adek lo. Udah kayak anak laki. Udah gitu pakaiannya laki juga. Dia kan udah gede, udah perawan, udah bisa dandan mestinya. Kayak tuh teman-temannya udah pada pakai jilbab, udah dandan kayak perempuan. Nah dia. Iya juga ya, nya. Ya udah, biar ntar Ipul bilang ke dia ya. Tapi bilangin pelan-pelan ya, jangan dimarah-marahin. Iya, tenang aja. Pokoknya nya terima beres, ya. Makasih Ipul ya. Lu udah perhatiin adek lu. Sejak babe lu meninggal, di rumah ini kagak ada sosok laki-laki. Untung ada lu. Kalau kagak, nya repot ngurusin adek lu sendirian. Udah, nya kagak usah mikirin lagi. Emang udah tugas Ipul buat ngejagain sama nyekolahin dia. Mudah-mudahan aja ntar Ipul cepet-cepet kerja ya. Biar beban kita agak berkurang. Ya udah, pokoknya nya kagak usah mikirin lagi. Ya nya ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hamba seorang anak laki yang berbakti seperti Ipul. Kan abang udah tahu dari dulu temannya Rini tuh laki semua, bang. Ah gimana sih? Iya, abang tahu. Cuman bisa kagak lu nguranginnya? Ya paling gak lu kagak usah mendandan tomboy dulu deh. Abang maunya bagaimana sih Rini? Oh, abang maunya begini ya, Rini pakai rok, terus bibirnya merah-merah begitu, gitu kan? Kan udah pernah dicoba, bang. Kagak pantas Rini. Ya gaya Rini ya begini. Abang gimana? Kagak, bukan begitu maksud abang. Yang penting lu tuh kelihatan kayak anak cewek aja dulu. Oh iya, amat lagi. Apaan lagi, bang? Kalau bisa, lu kurangin deh begaul sama temen laki lu itu. Lu tuh udah kagak pantas. Apalagi sampai lu bawa temen laki lu untuk rumah. Ya udah deh, sekarang mendingan abang keluar aja deh. Udah, sana deh. Rini mau belajar. Iya. Satu lagi. No, lu copot no, kalung sama gelang lu. Apaan sih? Udah, gangguin aja. Keluar ya, bang. Rese banget sih. Nyak, Rini mau pergi sekolah nih. Duitnya mana? Salah hari ini ya? Duit. Kagak ada. Kalau dandanan lu kayak begitu. Katanya Rini sudah berubah jadi anak cewek. Nah ini udah berubah gimana sih, Nya? Tapi kan bukan begitu cara dandanannya. Coba lihat tuh bibir lu tuh, sampai jontor begitu. Lu kagak ngaca apa? Ya elah, Nya. Yang beginian yang lagi ngetrennya. Nya gimana sih tinggalan zaman bener? Udah cepet nih, duit. Aduh, telat nih Rini nih. Pokoknya, Nya kagak bakalan ngasih lu duit jajan. Kalau dandanan lu masih begitu. Nya, ribet banget sih. Rini udah berubah kan, Nya? Mau bagaimana lagi kayak ceweknya, Nya? Yeay, tapi bukan begitu caranya. Itu kagak mencerminkan wanita muslim.
nanya apa sih bobo muslimah segala? Emangnya di Arab apa ya? Yeah. Dibilang ngejawab lagi lu ya. Eh, dengar nih ya. Yang pantas dandanan buat orang muslimah itu yaitu pakai jilbab, pakai baju tangan panjang. Ya pokoknya yang nutupin aurat deh gitu. Nyak, Rini tahu nih tuh. Udah deh cepet mau kasih duit apa kagaknya? Kagak. Ya udah. Eh, mau kemana lu? Lu cium tangan lu. Udah jalan aja. Ya Allah. Kapan anak hamba sadar? Eh, Leha, lihat tuh. Kasihan nih Nya Saripe. Nya kan guru ngaji. Anaknya kok dandannya kayak gitu ya? Iya ya. Biar dibilang kayak artis kali. Dibilang artis gimana? Orang dandan aja nggak bisa. Sialan. Nyaris aja kita ketahuan sama guru BP. Iya, yeah. Lo sih, Rin. Ajakin bolos mulu lo. Aduh, gue udah capek sekolah. Bosen. Kira-kira menurut lo dandanan gue gimana? Pantes nggak? Kok lo berdua malah ketawain gue sih? Emang ada yang salah ya? Ya, menurut lo sendiri gimana? Hah? Ya, setidaknya gue udah kelihatan kayak cewek. Seperti yang gue pengen. Itu sih bukan cewek. Tapi... Tapi apa? Kayak mama. Sialan lo. Ah, bodo amat. Mending gue kayak begini dibanding gue suruh pakai jilbab. Hah? Apa lo kata pakai jilbab? Lo pikir lo mau sekolah di pesantren, Neng? Iya. Hari gini masih pakai jilbab. Emang gak ada baju lain yang bisa ngebuat lo jadi cewek selain pakai jilbab? Nah, makanya itu. Gue bingung sama nyak gue. Sebenarnya dia mau gimana sih sama gue? Gue serba salah, tau gak? Gak. Ada yang ngomongin tuh kayaknya tuh. Udah, mendingan lo berhenti ngerokoknya. Ntar keselak lagi. Alah, mana ada sih orang mati gara-gara kesel kasep. Bohong tuh. Ya, percaya aja. Percaya. Udah deh, mendingan ngerokok aja deh. Udah deh, bawel banget sih ya. Kayaknya gue lo. Panas nih badan lu. Ke dokter yuk, ngomong masih sore. Ya elahnya, ini kagak kenapa-napa masih mau dibawa ke dokter. Tapi kan lu batuk terus dari tadi, kagak berhenti-berhenti. Nya, tadi ayah tuh cuma kena bubu doang. Kagak apa-apa kok. Nya kagak bisa tidur kalau lu belum diperiksa. Nya, ntar juga batuknya udahan ah. Udah deh, Nyak. Orang ayah kena kenapa-napa. Kita kan kagak tahu kalau belum periksa ke dokter, nanti tahu lu punya penyakit apaan. Udah deh, Nyak. Udah. Rini ngantuk. Rini mau tidur. Mendingan sekarang Nya tinggalin Rini deh ya. Yeah? Ya Allah. Jika putri hamba dalam keadaan sakit, sembuhkanlah dia, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Sembuhkanlah dia. Tadi di jalanan ada... Ada apaan? Pelajaran ngerokok? Itu maksud lo? Pul! Biarin aja, Nyak. Rini kagak bisa dibilangin. Eh, lo mau jadi apaan sih pakai ngerokok segala? Rini kagak ngerokok! Alah, gak usah ngibul lo. Lo kira abang lo kagak tahu apa? Udah malam. Kagak enak sama tetangga. Biarin aja, Nyak.
biar tangga tahu kalau dia ngerokok. Rini, lu ngaku aja deh. Abang lu kagak bakalan marah. Iya kan, Pul? Lu gak marah kan? Tergantungnya. Kalau dia kagak mau ngaku, urusannya bakal runyam. Rini kagak ngerokok! Rini! Siapa yang kasih tahu ya? Atau jangan-jangan dia ngeliat gue lagi pas ngerokok. Diariku, hari ini abang marahin aku karena masalah rokok. Aku gak habis pikir deh, kok dia bisa tahu ya kalau aku ngerokok? Kalau gini caranya, besok-besok aku gak mau lagi deh ngerokok di sembarang tempat. Mending ngerokok di markas aja di bawah pohon rindang sama anak-anak. Ya Allah, maafkanlah hamba yang telah membuat Rini dimarahi abangnya. Berilah petunjuk putri hamba, ya Allah. Biar dia bisa merubah sifatnya lebih baik lagi, ya Allah. Rin, lu tuh udah stres ya? Dari tadi gua ngeliatin lu ngerokok gak berhenti-berhenti. Eh, masa gua kagak boleh ngerokok sih? Lu berdua nih ya, udah kayaknya gua aja. Masa gua dipaksa bertingkah kayak perempuan? Udah gitu pakai jilbab lagi. Emangnya cewek tomboy itu bakal masuk neraka ya? Kagak kan? Gua pikir nyokap lo ada benernya juga. Larang lo untuk ngelakuin hal kayak gitu. Wah, kayak lo udah mulai kagak kompak nih. Lo ngedukung nyokap gue sih, ah. Ya, maksud gua kagak kayak gitu, Rin. Coba kalau lo jadi nyokap lo, lo pasti udah ngelarang anak cewek lo untuk ngerokok kan? Ya iyalah. Ngerokok kan kagak bagus buat kesehatan. Nah, kenapa lo gak dengerin apa kata nyokap lo? Tuh, dengerin tuh. Kalau lo gak mau dilarang sama nyokap lo ngerokok, ngapain lo ngelarang anak lo ngerokok? Kan gue nyokapnya dia. Berarti gue terserah dong mau ngatur anak gue kayak gimana. Apa lo pikir nyokap lo gak berhak ngatur lo? Stop dong, mama, stop. Udah apa, mas? Untung gue lagi buru-buru wawancara kerja. Kalau kagak, udah gue labrak tuh anak. Awas ya ntar kalau di rumah. Ayo bang, jalan bang. Bu, gimana wawancara lo? Ya mudah-mudahan aja keterimanya. Abis saingannya banyak banget, Nya. Ya, zaman sekarang kan susah nyari kerjaan. Begitu ada lowongan, pasti jadi rebutan. Iya juga sih, Nya. Tapi, Nya, kalau Ipul keterima kerja di Kalimantan, kagak ngapa-ngapa, kan? Kemana aja. Yang penting, lu bisa ngebawa diri. Nya, gak kenapa-napa. Tapi, Pul, apa kagak kejauhan tuh ke Kalimantan? Iya, Nya, bagaimana sih? Katanya kemana aja boleh. Iya. Kalau di Jakarta banyak kerjaan, ngapain lu jauh-jauh Kalimantan? Baru begitu aja, lu ngambek lu. Ya, Nyak. Ibu kan pengen ngerantau, Nyak. Gua masih muda. Ya, cari pengalaman gitu deh. Ya udah, terserah lu aja. Kalau lu senang, Nyak juga senang. Nyak, siap makan dulu ya. Iya, Nyak. Oh iya, Nyak. Rini mana? Ada tuh di kamarnya. Lu ngapain sih pakai nanya-nanya adik lu segala? Kagak. Cuma pengen ngomong doang, Nyak. Tapi lu jangan berantem lagi ya. Iya, iya. Eh. Ya ampun abang, bikin kaget aja. Bang, kalau mau masuk kamar orang tuh kudu ketok dulu. Barunya namanya masuk. Gimana sih ah? Rin, lu tuh jangan terus-terusan ngerokok. Ntar lu bisa kena TBC. Yeay, siapa juga yang ngerokok? Udah mendingan lu sekarang ngaku aja deh. Lu tadi siang kagak sekolah kan? Udah gitu pakai ngerokok lagi di bawah pohonan sana. Abang ngapain sih pakai mata-matain Rini segala? Kayak nggak ada kerjaan lain aja sih. Eh, lu tuh dibilangin bukannya nurut malah-malah balik lu. Bang, kalau emang abang kagak demen sama Rini, ya udah usir aja Rini dari rumah ini. Susul banget sih, Bang. Apaan sih nih, pakai ribut segala? Dia nih, Nya, tadi siang kagak sekolah. Udah gitu pakai ngerokok lagi sama temen-temennya sampai batuk. Bohongnya, bohongnya! Abang ngibulnya! Rini kagak pernah bolos kok, Nya! Pakai ngibul lagi lu? Ya, apa-apaan sih dorong-dorong? Eh, gue ini abang lu ya.
Kalau emang lu nggak suka diatur sama gua atau Nyak, mendingan sekarang lu pergi dari sini. Ipul. Ya udah, kalau emang abang pengen Rini keluar dari sini, sekarang juga Rini keluar dari rumah ini. Rini, jangan Rini. Abangmu nggak sengaja. Dia kan cuma main-main. Nyak, abang udah ngusir ayah. Sekarang ya udah, ayo keluar aja dari sini. Nyak nggak ngusir lu. Pergi lu. Udah kagak sudi ngeliat lu lagi. Ipul, mana sih lu? Rini, jangan pergi Rini. Lu panggil dia dong. Rini. Dari mana sih siang-siang bolong gini? Dari sekolahnya Rini. Emangnya si Rini udah balik, Nyak? Sampai sekarang belum ada kabarnya, Leha. Moga-moga Rini cepat pulang ya, Nyak, ya. Iya. Udah deh, ya. Nyak jalan dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan nih Nyak Saripeh. Iya. Lagian si Rini tuh kemana sih? Sudah beberapa hari ini dia nggak pulang. Eh, dengar-dengar si Rini tuh kabur dari rumah. Katanya diusir sama abangnya si Ipul. Apa bener? Si Rini itu memang susah. Si Ipul udah kelewat kesel, makanya dia keceplosan. Udah, yuk. Cari adek dong. Aduhnya, ogahnya. Percuma. Tadi juga pulang diri. Tega lu, ngomong begitu menyak lu. Lu kagak kesian ya, menyak lu ya. Yang kagak bisa makan. Kagak bisa tidur, mikirin adek lu. Yang kagak tahu kemana perginya. Kalau masih ada babe lu, yang kagak bakalan deh ngerepotin lu, nyuruh nyari adek lu. Tapi sekarang nyam sih minta tolong sama siapa lagi? Lu kan cuma satu-satunya anak laki yang ada di sini. Tolong cariin adek lu. Biar begitu-begitu juga saudara lu. Lu kan udah pernah bilang mau tanggung jawab, mau jaga adek lu, mau lindungin adek lu. Iya, Nyak. Ntar Ipul cariin. Palingan juga kagak jauh mainin dari sini. Jangan gampangin begitu. Udah berapa hari nih adek lu kagak pulang. Nya udah capek nyariin ke sekolahan, kagak ade. Temen-temennya kagak ada yang tahu. Cariin dong. Ya palingan dia nongkrong di bawah pohon itu. Besok dah Ipul cari, pastinya. Jangan pakai pasti-pasti aja. Kalau kagak ketemu, Nyak kagak bakalan tenang. Iya, sekarang aja cariin deh. Tapi kalau kagak ketemu, besok aja deh ya. Udah, sana cepet cariin. Iya. Mau lu kejar lebih bawah, ha? Ampun, Bang. Jangan, Bang. Lu berdua kan pada main sama adek gue. Masa kagak ada yang tahu di mana dia sekarang? Beneran, Bang. Dia udah lama kagak bareng sama kita. Iya, Bang. Pas terakhir kami ketemu, kami juga bingung, Bang. Dia nggak mau nongkrong bareng kita, Bang, di sini, Bang. Dia udah nggak mau main bareng lagi sama kita, Bang. Gara-gara kita ngelarang dia ngerokok, Bang. Kami juga sayang sama dia, Bang. Dia udah kami anggap seperti adik sendiri, Bang. Iya, Bang. Ada gak tempat tongkrongan selain di sini? Gak ada, Bang. Cuma di sini doang. Aduh, mesti ngomong apaan gua sama Nyaye? Bang, kami janji, Bang. Kami bakalan bantu Abang untuk nyari dia, Bang. Iya, Bang. Kalau nanti kita ketemu dia, kita pasti anterin dia pulang kok, Bang. Lu berdua pada tahu kan mesti nganterin ke mana? Tahu, Bang. Ya udah. Gua balik dulu, kasihnya gua sendirian. Hari ini kemana ya? Belum balik sampai sekarang. Gak tahu. Udahnya, mendingannya istirahat aja dulu. Enggak, nyangka kamu istirahat sebelum adek lu pulang. Nyak kagak boleh begini, Nyak.
Ntarnya malah sakit lagi. Biarin. Biarnya mati aja. Daripada ada luka kan nongol-nongol. Masya Allah, Nyak kagak boleh ngomong kayak gitu. Kagak baik. Biar Nyak mau di sini aja. Nyak kagak mau kemana-mana. Sampai ada lu datang di sini, baru Nyak pergi. Ya Allah. Di mana anak hamba, ya Allah? Dia tidur di mana? Apa dia kagak kedinginan di sono? Ya Allah, lindungilah anak hamba, ya Allah. Jangan sampai terjadi apa-apa sama dia, ya Allah. Ya udah, Nyak. Sekarang Nyak istirahat dulu. Biar Rini pulang cari, ya. Sampai kapan aku harus berhenti berjalan? Rasanya aku udah capek dan ujung dunia pun gak kelihatan. Aku udah berapa hari ini makan dari sisa-sisa makanan di kotak sampah. Dan batukku sekarang udah terasa makin parah. Maafin Rini ya, Nyak. Rini banyak salamannya. Maafin Rini ya, Nyak. Nyak. Siapa kamu? Aku ada di mana? Kamu istirahat saja dulu ya, Dek. Apa saya udah mati sekarang? Mbak seorang malaikat? Belum, kamu belum mati. Sekarang kamu ada di rumah Mbak. Semalam Mbak menemukan kamu tergeletak lemah di jalanan. Batuk kamu parah sekali, Dek. Tapi kamu sudah diperiksa dokter. Dan kamu harus banyak istirahat katanya, ya? Mbak kok di rumah pakai jilbab, Mbak? Iya, kalau hanya di dalam kamar Mbak nggak pakai jilbab. Apa nggak panas Mbak pakai jilbab di dalam rumah juga, Mbak? Justru dengan Mbak memakai jilbab ini, kepala Mbak jadi terasa lebih dingin. Hati tidak gampang emosi dan menjadi lebih tenang. Sejak Mbak masuk kuliah dulu. Kalau Ayah boleh tahu, Mbak pakai jilbab apa alasannya, Mbak? Dulu Mbak itu terkenal tomboy sekali. Sekolahnya aja di STM. Tapi sejak Mbak masuk perguruan tinggi, Mbak sadar kalau Mbak itu seorang perempuan dan seorang muslimah. Tapi Mbak, sekarang kan banyak muslimah yang gak kepikiran sampai begitu, Mbak. Ya juga sih. Tapi kan pokok permasalahannya bukan dia memakai atau tidaknya jilbab. Dek, hal yang paling utama bagi kaum wanita adalah dengan menutup seluruh auratnya untuk menghindari pandangan dari kaum lelaki yang bukan muhrim. Bahasa kerennya untuk menghindari pelecehan seksual. Oh, yang kayak di TV-TV itu kan, Mbak? Yang banyak kasus pemerkosaan kan? Betul.
Dengan memakai jilbab inilah kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan asusila. Kok kamu nanya-nanya terus sih? Kamu tertarik ya mau pakai jilbab? Tapi belum telat kan ya Mbak? Ya enggak lah. Justru kamu malah beruntung. Masih SMA sudah bisa memakai jilbab. Kalau Mbak memakainya setelah masuk kuliah. Udah, Nya kagak usah pikir macem-macem. Si Rini kagak bakalan kenapa-napa. Mendingan Nya sekarang makan dulu deh. Nya takut ada lu kenapa-napa. Assalamualaikum. Suara adek lu tuh. Bukannya paling tangga. Ih bener tuh suara adek lu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Rini. Rini. Nya maafin Rini ya, Nya. Rini udah bikin Nya susah. Rini kagak mau denger apa katanya. Lu kemana aja, Rin? Lu jangan tinggalin Nya lagi ya. Nya kagak bisa makan. Gak bisa tidur, pikirin lu. Iya, Nya. Rini janji kagak bakal pergi lagi dari sini, Nya. Ya Allah, alhamdulillah. Kau telah mengembalikan putriku dalam keadaan selamat. Rini, Ipul, Nya kagak punya siapa-siapa lagi. Cuman lu berdua. Lu berdua pada akur ya. Jangan pada berantem. Iya, Nya. Rin, maafin abang ya. Iya, Bang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah-Mu kepada putriku menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau telah memberikan aku hidayah-Mu ya Allah, sehingga aku kembali ke jalan-Mu. Ya Allah, rasanya sekarang aku tidak bisa membayangkan jika aku harus jauh darimu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah aku selalu pada jalanmu ya Allah, agar aku bisa membahagiakannya aku, dan juga agar aku bisa membuatnya bangga ya Allah. Amin. Rin. Abang. Abang demen ngeliat lu udah berubah sekarang. Rin, ada yang pengen abang ngomongin. Sini duduk mari bentar. Apaan sih bang? Begini Rin, abang udah terima kerja. Bagus deh, alhamdulillah. Akhirnya abang keterima kerja juga. Iya, tapi... Tapi apa bang? Abang terima kerja jauh, di Kalimantan. Wah, berarti abang masih tinggal di sana dong. Sebenarnya abang kagak tega untuk ninggalin lamanya. Bang, Rini seneng kok abang keterima di Kalimantan. Tapi Rin, asalkan abang bahagia, Rini juga bahagia kok. Lagi pula di zaman kayak gini cari kerjaan tuh susah bang. Kan itu bisa membuat abang memulai karir, ya? Kagak tahu juga dah. Sebenarnya sampai sekarang abang masih ngerasa berat untuk ninggalin lu sama Nya. Pergilah bang, biar ini aja yang jaga Nya di sini, ya? Makasih ya Rin. Berterima kasihlah sama Allah bang. Semua ini terjadi kan berkat ridhonya.
baik-baik ya, Pul. Jangan lupa sholat. Iya, Nya. Rin, abang pergi dulu ya. Lo rajin-rajin belajar. Jangan nyusahin Nya, ya? Iya, Bang. Sedihnya besok aja ya. Ini ada ujiannya, lagi pula kan udah malam. Lu besok kagak usah sekolah deh. Daripada sakit terus, mendingan kita ke dokter. Yuk, nyantarin yuk ke dokter yuk. Rini harus segera diopname, Bu. Karena kondisinya sudah cukup parah. Emangnya anak saya sakit apaan, dokter? Kok pakai diopname segala? Rini menderita penyakit TBC yang sudah akut, Bu. Jika tidak segera ditanggulangi, maka kondisi kesehatannya bisa semakin memburuk. Terserah dokter aja deh. Yang penting anak saya bisa baik, dokter. Gimana keadaan Rini sekarang, Nyak? Masih begitu aja. Belum ada perubahannya, Kak. Oh iya, Nyak. Ini. Apa nih? Ada kiriman dari Ibu buat Rini. Tadi ada yang nganter ke rumah. Saya bilang aja, Nyak, di rumah sakit. Abang lu ngirimin Al-Quran. Ini ada suratnya nih. Nyak bacain ya. Untuk adikku Rini. Assalamualaikum. Rin, ini abang kirimin Al-Quran buat lu. Semoga bermanfaat. Dari abang lu, Ipul. Wah, ternyata abang lu baik juga ya. Masih inget sama lu. Ikhlasin kepergian Rininya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa anak hamba Marini. Hapuskanlah segala kesalahan dan kehilafannya, ya Allah. Berilah dia tempat yang layak di sisi. Amin. Ya Rabbal Alamin.